Aib terbongkar hingga diisukan cerai, Syahrini sampai berobat ke psikolog. Syahrini dikabarkan sedang terguncang lantaran diterpa isu miring yang bertubi-tubi tentang dirinya. Menurut salah satu staf dari keluarga Reino Barak, Syahrini kabarnya sampai menemui psikolog untuk menenangkan pikiran. Minggu kemarin, kata Elinong Bude ke psikolog, dia sepertinya agak stres gara-gara masalah yang menimpa dia, katanya. Syahrini diduga stres lantaran beberapa kebohongan dan aibnya telah diketahui pihak keluarga suami. Udah ketahuan masa lalu Bude, apalagi mukanya yang oplas itu sama anaknya yang sekarang udah besar, katanya. Satu persatu masa lalu Syahrini, kata sumber tersebut, mulai terbongkar. Raka Sanyo udah tahu itu anaknya Rini, katanya. Rini semakin tertekan karena semakin banyak kebusukan yang Rini simpan selama ini, terangnya. Beberapa isu miring memang tengah menerpa Syahrini, mulai dari pemalsuan data pribadi, teka-teki usia Syahrini, hingga kabar ia telah memiliki seorang anak. Bahkan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak dikabarkan sedang berada di jurang perceraian. Sosok ini gerah dengan sikap Syahrini di tengah isu perceraian, gergetan ingin capcus temui istri Reino Barak. Sudah beberapa hari ini Syahrini dan Reino Barak tinggal di Jepang setelah sebelumnya mereka menetap di Singapura. Seperti biasa, Syahrini membagikan momen aktivitas pribadi maupun bersama Reino Barak saat pulang kampung di akun sosial media Instagram pribadinya. Di lain sisi, rumor-rumor miring terkait Syahrini dan Reino Barak silih berganti datang kepada pasangan yang menikah di awal tahun 2019 tersebut di Masjid Cami, Jepang. Para netizen terus menyerbu Syahrini dan Reino Barak yang hingga kini belum dikaruniai seorang anak. Namun antara Syahrini dan Reino Barak tampak cuek dengan isu-isu miring terkait mereka. Malahan, perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat semakin lengket dengan Reino. Permasalahan ketidakadaan anak seperti angin lalu bagi keduanya. Kemungkinan hal tersebut masih jadi sebagai keuntungan karena Syahrini dapat menemani Reino ke luar negeri dalam urusan bisnis tanpa memikirkan merawat anak. Salah satu unggahan dari Syahrini memperlihatkan dirinya dan Reino tengah menikmati waktu bersama di Jepang. Pada foto itu memperlihatkan Syahrini dan Reino yang tengah berjalan dipayungi oleh banyaknya pohon di sekitarnya. Syahrini juga tidak lupa menuliskan sebuah caption yang mengekspresikan dirinya sangat menikmati waktu pulang kampung ke Jepang bersama Reino. Much love from Tokyo, tulis Syahrini sebagai caption di unggahannya. Kerap tampil mesra dan memamerkannya di Instagram, adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyah Rani, langsung memberikan komentar terhadap unggahan sang kakak. Aisyah Rani mengatakan kalau dirinya tidak akan lama lagi akan menyusul Syahrini ke Jepang. Masya Allah, tabarakallah, bunda cus berangkat, kata Aisyah Rani. Sebagai informasi, nama Syahrini lekat menjadi pembicaraan publik karena aksinya yang dituding telah merebut hati Reino Barak ketika sang suami masih berpacaran dengan Luna Maya. Aksi Syahrini semakin membuat publik kaget karena mantan partner Anang Hermansyah tersebut dengan berani diduga merebut Reino Barak dari Luna Maya. Yang jelas jika Luna adalah sahabat Syahrini. Hingga saat ini isu retaknya rumah tangga antara Syahrini dan Reino Barak masih belum bisa dibenarkan. Baik Syahrini maupun Reino Barak masih sama-sama bungkam tidak memberikan pernyataan apapun.
Sarini nihil, mesranya Reno Barak puji Luna Maya setinggi langit karena dua hal ini paling saya suka. Polemik rumah tangga Sarini memang tidak lepas dengan kisah percintaan masa lalu Reno Barak. Sebelum menikah dengan Sarini, Reno Barak memang sempat terkenal ketika berpacaran dengan artis cantik Luna Maya. Diduga, ditikung, nyatanya memang Reno Barak menikah dengan Sarini setelah berpisah dari Luna Maya yang menjalin hubungan asmara selama 5 tahun. Sejak itu tidak jarang pemberitaan negatif terhadap Sarini marak bermunculan. Begitu juga dengan Reno Barak, salah satunya adalah saat dia memuji sosok Luna Maya ketika itu hadir dalam acara hitam putih yang dipandu Deddy Corbuzier. Suami Sarini itu akui sosok Luna Maya sebagai wanita hebat, perempuan yang memiliki jiwa yang kuat dan sangat baik hati, ucapnya. Bahkan saat itu dia menyukai satu hal yang ada dalam sosok artis cantik berdarah Bali ini. Yang paling saya suka itu dia kalau bantu orang gak pernah mikir dua kali. Ketika ditanya Deddy Corbuzier, apakah itu jadi alasan dia mencintai Luna Maya? Suami Sarini itu pun menjawab dengan lugas, ya salah satunya pasti, jawab Reno Barak. Sekarang rumah tangga mereka konon sedang berada di ujung tanduk lantaran adanya keretakan hubungan keduanya. Seakan tidak bisa diredam kabar burung perceraian keduanya, bahkan tidak akan lama lagi. Meskipun Sarini dan Reno Barak masih membagikan foto dan video bersamanya di Singapura dan Jepang.